134 pemuda anggota komunitas golongan pemukul yang sedang asyik nongkrong di kawasan wisata air panas Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Sabtu malam diamankan petugas gabungan dari polisi, TNI, dan Satpol PP Kabupaten setempat. Ratusan pemuda yang sebagian masih berstatus pelajar dan 4 diantaranya perempuan itu langsung digelandang lantaran sedang pesta miras untuk merayakan anniversary komunitasnya di kawasan wisata Pacet. Selain mengamankan miras, petugas juga mengamankan sejumlah senjata tajam dari ratusan pemuda tersebut. Melakukan kegiatan anniversary, tapi kegiatannya adalah digunakan untuk minuman keras. Kemudian kita amankan beberapa botol minuman keras, kemudian sajam, kemudian kaos maupun bendera komunitas. Kemudian sementara kita amankan 134, yang mana 4 diantaranya adalah perempuan. 134 pemuda ini kini diamankan di Polres Mojokerto untuk diperiksa terkait dugaan keterlibatannya terhadap aksi gangster yang akhir-akhir marak di Kabupaten Mojokerto. Aminuddin Ilham, CTV.